Akhirnya kita tiba di kota tujuan, yaitu kota Yogyakarta. Setelah kurang lebih 2 tahun, kita nggak kesini karena pandemi. Dan perjalanan kita akan dimulai dari sini, di kota Yogyakarta. Kita akan keliling ke beberapa tempat, ikutin aja. Untuk yang pertama, kita mau lihat dulu kondisi pagi hari di kota Yogyakarta. Kira-kira kayak gimana sih? Teman-teman, kalau misalkan turun di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu, kalau keluar dari stasiun terus ke kiri, itu bakal temuin nih tempat kayak gini nih, tempat makan. Tapi sayangnya kita datangnya pagi, jadi tempat makan-makan di sini nih belum buka. Nah, banyak tuh beberapa wisatawan atau orang-orang dari luar daerah Jogja yang nunggu-nunggu atau duduk-duduk di depannya. Dan kita bisa lihat di sekelilingnya, di depan stasiun Yogyakarta juga terdapat banyak sekali penginapan yang bisa kalian tempati. Tapi sebelum kalian kesini, tentunya kalian harus booking dulu agar dapat tempat. Dan bisa dilihat sendiri nih, banyak sekali mobil-mobil yang parkir sudah di depan pas penginapan. Artinya pasti pengunjungnya banyak. Dan yang perlu kalian tahu bahwa stasiun Yogyakarta itu dekat sekali dengan namanya Tugu, yaitu salah satu ikon kota Yogyakarta. Dan Tugu ini kalau misalkan pagi hari, sore hari, malam hari tuh banyak sekali pengunjungnya. Nah, kita lagi jalan pelan-pelan menuju Tugu. Kita sampai di Sabtu pagi. Nah, kondisi atau situasi di kota Jogja, khususnya di sekitaran Tugu, banyak sekali warga atau masyarakat, baik lokal ataupun datang, yang mengisi waktunya dengan berolahraga. Baik itu jalan kaki santai itu kayak tadi, ada yang naik sepeda, ada juga yang naik motor. Tuh, kalau misalkan teman-teman perhatikan, kita sudah lihat namanya Tugu Yogyakarta, yang salah satu ikon di kota Yogyakarta yang sangat khas sekali. Dan ini menjadi tujuan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kata pepatah bilang, kalau belum kesini belum ke Jogja. Dan kalau misalkan malam hari ini di sekitaran atau di pinggiran jalan ini, banyak sekali pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Kayak misalkan kopi apa yang pakai areng ya, pokoknya kopi yang pakai areng itu, atau nasi kucing. Ya, kira-kira kayak gitu kondisi Yogyakarta pagi hari. Ada yang lari-lari, ada yang jalan kaki, ada yang sepedahan, dan juga ada yang bikin konten tuh kayak gini. Toh, niat banget. Pokoknya ikutin terus, nanti malam kita mau kemana, oke? Okay?